the three people listed in the terrorist screening center by the Federal Bureau of Investigation are clean as far as Malaysian police are concerned. Home Minister Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail said checks revealed that none of the non-governmental organisations' leaders were reported to be involved with terror activities. Amerika dia dalam proses untuk mengadakan satu round undang berkenaan dengan pencegahan dipanggil pembiayaan antarabangsa Hamas. Ya. Itu usaha dia lah. Di pihak negara kita, sedia maklum bahawa kita ada satu ops ehsan. Ini adalah operasi kemanusiaan untuk membantu penduduk Gaza. Jadi ini adalah inisiatif yang kerajaan sokong melibatkan sekumpulan NGO. Baik. Jadi sebelum operasi itu kita mulakan, tentunya kita akan membuat semakan supaya tak ada masalah di peringkat bila mereka mengadakan operasi semalam. Baik, berdasarkan kepada semakan kita, kesemua NGO yang terlibat dalam operasi ini, rekod keselamatan kita, rekod polis, tidak ada yang terlibat dengan isu-isu keganasan. Tak ada clear.